Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta Alam, yang dengan kuasanya mempertemukan kita dalam Yudisium ke-20 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan tema memperkuat kompetensi alumni dalam kompetensi global di era digital. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, Kamis 24 November 2022, kami berkumpul di tempat ini. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh di UNSU ini memberikan manfaat dan keberkatan, khususnya dalam pengembangan bidang ekonomi dan bisnis Islam di masa yang akan datang. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yudisium ke-20 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Dengan ini resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Anda boleh memilih profesi apa saja, tapi Anda harus memiliki mindset seorang pengusaha yang tangguh, disiplin, pekerja keras, ulet, pantang menyerah, inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Dengan tema ini, para alumni FEBIWIN Sumatera Utara juga diharapkan dapat tampil sebagai kader bangsa yang menjadi pelopor kebaikan dan pemberdayaan masyarakat. Ada hal yang perlu diingat dengan upaya kita untuk terus memperkuat kompetensi dan skill ini, yaitu bahwa kita harus memantaskan diri dengan gelar kesarjanaan yang kita peroleh, baik sebagai seorang sarjana, sebagai magister, ataupun sebagai seorang dokter. Tapi pastikan ketika Anda sudah menjadi seorang sarjana, menjadi seorang magister, menjadi seorang dokter, Anda harus memastikan untuk memantaskan diri-diri dengan gelar-gelar tersebut. Thank you.